Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah desa Kedemangan di Muaro Jambi melakukan penyemprotan disinfektan secara swadaya. Untuk mencegah warga desanya terjangkit virus corona, pemerintah desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan di sejumlah fasilitas umum yang ada di desa Kedemangan seperti masjid, pasar, dan kantor pelayanan. Kepala Desa Kedemangan Zainuddin mengatakan penyemprotan disinfektan ini dilakukan pihak desa bersama bidan dan warga setempat. Penyemprotan disinfektan ini sebagian menggunakan anggaran dana desa dan swadaya masyarakat. Kita melakukan penyemprotan di beberapa tempat seperti fasilitas umum yang ada di Desa Kedemangan. Saya himbaukan kepada masyarakat Desa Kedemangan tetap menjaga pola hidup bersih, sehat. Sementara kita tidak boleh mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang-orang banyak. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.